Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ardi Saputra, nomor induk mahasiswa 2020-00-8202. Saya dari Fakultas Ekonomi Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan melakukan observasi ke salah satu UMKM di daerah saya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melakukan observasinya. Assalamualaikum, Pak. Maaf, bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa. Saya dapat tugas dari kampus untuk melakukan observasi UMKM. Untuk usaha Bapak ini, kapan Bapak mulai usaha? Usaha kepot kayu ini saya mulai dari sejak tahun 2014. Lama ya Pak? Sudah. Mengapa Bapak lebih memilih usaha ini daripada usaha yang lain, Pak? Karena saya senang usaha kepot kayu ini di wilayah kita ini. Usaha kepot kayu ini termasuk jarang ataupun dalam satu kecamatan ini hanya ada 3 orang yang berusaha kepot kayu seperti ini, dan sedangkan masyarakat ini hampir tiap hari banyak yang membutuhkan kayu untuk bangunan rumah. Jadi saya cenderung milih untuk usaha kepot kayu ini. Jadi sangat penting untuk masyarakat ya. Benar, karena kayu sangat susah saat ini mencari kalau tidak ada transportasi dan kendaraan mobil karena jauh jangkauan dari wilayah ini. Untuk jenis-jenis kayunya apa saja, Pak? Macam-macam. Ada kayu sejenis rembesu, kalau orang Jawa itu kayu laban, kayu bungur, kayu cekru, ada kayu cempaka, papan kelampayan, sejenis papan untuk cor, dan jenis ukurannya beraneka untuk kebutuhan bikin alat bangunan rumah, mengenai masalah ukuran. Kira-kira modal awalnya berapa ya, Pak, untuk usaha ini? Kalau modal awal kan nggak seberapa banyak, mungkin sekitar kurang lebih 150 juta itu sudah plus pembuatan bangsal ataupun tempat lokasi kepot tersebut. Ini hanya sekitar 150 juta lah. Untuk omset atau keuntungan yang didapat dalam satu bulan kira-kira sampai berapa ya, Pak? Ya, kurang lebih sekitar 8 juta lah. Kurang lebih sekitar 8 juta per bulan. Pendapatan Bapak dalam melakukan usaha ini apa? Ya, alhamdulillah enggak ada, lancar. Wajar yang namanya usaha bisnis, kadang-kadang ada kalanya rame, ada juga kalanya sepi. Tapi kalau usaha bisnis kayu ini dalam satu tahun ini yang agak sepi sekitar 2 bulan. Itu di waktu musim panen, karena masyarakat di sini banyak bekerja untuk memetik hasil panen padinya. Jadi dengan waktu musim ke sawah, musim nyawah, garap sawah, karena pada waktu musim-musim itu mereka tidak melaksanakan pembangunan rumah, jadi agak sepi dalam satu tahun itu kurang lebih 2 bulan lah. Bagaimana pendapat Bapak selama pandemi COVID ini berlangsung? Apakah sama dengan sebelum pandemi ini datang? Kalau di wilayah kita ini, khususnya di Kabupaten Ogut Timur ini, alhamdulillah tidak ada hambatan, walaupun katanya ada COVID-19 segala macam. Alhamdulillah kalau khusus wilayah kita ini aman-aman saja, tidak ada hambatan sama sekali. Apa harapan Bapak untuk usaha Bapak selanjutnya ini? Harapan saya, karena yang namanya usaha kepot kayu ini sangat menunjang untuk mendukung kebutuhan masyarakat, saya ke depan
Harapan saya di portal ini bisa menambah berkembang semakin besar. Kita bisa melayani khususnya untuk wilayah Ubud Timur ini untuk menangani masalah seperti halnya pembangunan proyek pembangunan yang ada di wilayah Ubud Timur ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, ya. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Demikianlah observasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.